Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Okay guys, kali ini gue bakal buat reaction video untuk 4 penyanyi, yaitu Nora, Ning Baizura, Jenna Zane, dan Desi. Dan mereka akan membawakan lagu Di Akhir Garisan. Dan untuk kalian yang baru mampir ke channel gue, selamat datang dan jangan lupa di subscribe channel gue. Dan kalau kalian pengen nonton reaction gue untuk penyanyi Malaysia yang lain atau Jenna Zane, Ning Baizura, gue udah pernah membuat reactionnya. Jadi silakan cek aja di playlist Malaysia Reaction, linknya ada di bawah ya. So, kalau kalian udah siap, langsung aja kita mulai reaction ini. Here we go. Overall, her voice is beautiful. Enak banget keempat penyanyi ini ya. Ketika udah nyanyi bareng, harmoninya itu benar-benar luar biasa. Woo. Powernya Jenna Zane di lagu ini memang paling berasa ya, karena memang gue udah sering buat reaction untuk dia, jadinya gue udah cukup hafal sama suaranya ya. Dan ketiganya masih belum hafal suaranya, jadi mohon maaf. Ini kalau nggak salah suaranya Ning Baizura bukan? That husky voice. Cari pintu hati, kau buka dengan janji keikhlasanku nanti. Jangan memendam, luahkan rasa, curahkan semua. Tipikal video-video zaman dulu memang seperti ini ya, tapi kalau soal kualitas itu nggak usah diragukan lagi ya. Sampai sekarang pun penyanyi-penyanyi zaman dulu, wow, masih tetap lebih bagus menurut gue dari penyanyi sekarang ya. Suaranya dia menurut gue yang paling unik ya, dan gue nggak tahu dia siapa ya. Pun mohon maaf ya, karena gue kurang hafal sama penyanyi-penyanyi zaman dulu ya. Sorry, biar next time gue bakal lebih banyak searching lagi untuk mereka. Rasa, terima semuanya.
hold on, that whistle voice is unpredictable. Wow, amazing. Jenazah mudanya cantik banget. Gak tahu video ini bakal kena copyright atau enggak, karena video ini sangat panjang banget. Gua serba salah mau nge-pause atau dibiarin aja. Will sih. Beautiful. Oke guys, sudah selesai. Sekitar 5 menit sekian video ini, cukup lama. Oke guys, overall gue suka sama lagu ini karena memang gue suka sama lagu yang penyanyinya itu grup, karena bagus aja harmoninya gitu, dan mereka berempat ini memang talented. Apalagi tadi di pertengahan ada whistle voice-nya, dan gue nggak tahu itu siapa yang melakukan, tapi she did it very well, bagus banget. Dan okay, terima kasih telah menonton video ini. I hope you enjoy. Jangan lupa tinggalin komentar kalian dan klik tombol like kalau kalian suka sama reaction-nya. So, okay, I hope you enjoy and I will see you in the next video. Bye-bye.